ada wine segede ini habisnya kapan ya teman-teman ya. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Selamat datang di MKT Diary. Kali ini teman-teman, aku akan bawa kalian ke Expo Liburan. Ini kita udah masuk dalam gedungnya teman-teman. Ini ada tangga naik ke atas, eskalator ke atas. Tapi karena aku bawa stroller buat anak-anak, jadi aku harus lewat lift. Nah, liftnya di sebelah sini, sebelah kanan. Ini kita udah keluar lift. Ini dia penampakannya teman-teman. Ini udah di lantai kedua. Tapi ini masih belum di tempatnya ya teman-teman. Kita harus masih jalan lurus ke depan situ, agak ke depanan gedungnya. Ini dia on the way gedungnya teman-teman. Jadi ini kayak apa ya teman-teman? Jadi aulanya tuh banyak teman-teman. Ini satu gedung gede banget. Terus habis gitu nanti di dalamnya itu kayak ada sekat-sekat aulanya gitu teman-teman. Jadi nggak cuma satu gedung nih di sini, banyak gedungnya. Aku juga kapan hari yang vaksin corona itu di sini juga teman-teman. Ini dia loketnya, kita mau beli tiket tuh teman-teman. Jadi per orangnya itu 4 euro teman-teman, sekitar 60 ribuan. Anak-anak masih gratis karena masih kecil jadi gratis. Ini dia pertama kali masuk, terus langsung kita bisa lihat di bawah ini exponya seperti ini. Kita lihat ya ada apa aja. Ada Andalusia, Extremadura, Castilla y León. Yuk kita cus ke bawah. Itu tadi kita masuk ke sebelah situ. Nah, kayak gini terus kita harus ke bawah. Cus ke bawah. Ini stand pertama teman-teman dari Andalusia. Ini kayaknya ada mereka mau kasih gratis tester teman-teman, gratis tester wine ya. Aku tak antri dulu ya, mumpung gratis. Oke teman-teman, ini ntar lagi aku nih ya, aku kasih tahu caranya teman-teman. Ini unik banget cara ngambil wine-nya, bentar ya. Tak tunjukin dia. Ini tuh caranya. Ini sekarang aku. Ini dia tuh caranya. Kayak gitu. Oh, lawan. Oh, should be me. Unik ya caranya ya. Coba kalau aku udah kocar kacir kemana-mana teman-teman. Well teman-teman, ini aku udah dapet nih Andalusia. Ini wine-nya, yuk kita coba. Gak tahu nih rasanya gimana ya. Manis teman-teman, manis wine-nya, manis alkoholnya, nggak terlalu manis. Manis teman-teman ternyata. Jadi kayak expo yang di Indonesia ya teman-teman. Cuman di sini karena mungkin di Eropa, jadi kan banyak yang memproduksi wine ya teman-teman. Jadi mereka itu kebanyakan promosinya sama disuguin wine teman-teman nih. Castilla y León. Kayak sama kayaknya brosur-brosurnya di Indonesia juga kayak gitu kan ya teman-teman ya.
brosur-brosurnya, cuman ya itu tuh kayak anggur. Jadi mereka juga nih, Bayatoli es vino, bino di sini, bino sih, botol-botol wine-nya. Jadi mereka juga mau menjual produk wine-nya, karena tiap daerah itu wine-nya beda-beda. Itu Galicia. Hai, ini Tenerife. Apa nak? Mana? Oh, clown. You want to go there? Oh, ke sana ya. Yeah, yo, we will go there. Tenerife. Ya tunggu. Ini kayak gini, teman-teman. Jadi La Costa. Oh dia. Kalau di sini, eh, Berto. Mereka mau memperkenalkan kayak minyak zaitunnya, teman-teman, bagus. Jadi kalau di sini mereka tuh cuman makan nih roti kayak gini, teman-teman. Rotinya seperti ini aja. Terus dikasih minyak zaitun, udah kayak gitu. Karena sehat ya, teman-teman ya. Minyak zaitun sehat. Dan beda-beda nih zaitunnya, ada yang warna hijau, ada yang warna hitam. Kalau aku pribadi, aku lebih suka yang sini bilangnya apa ya, sayangku, I forgot. Ini kamu siapa? Ya, the in Spanish. Acetuna. Acetuna. Ya, aku lebih suka yang warna hijau, teman-teman. Ini katanya suamiku. Perdona, puedo probar? Sí, gracias. Sí. Gracias. Mira. De Tarragona. De Tarragona. Estas aceitunas pequeñitas, se llaman arbequinas. Hemos traído de Tarragona. ¿Pero es de negro o de aceituna de negro o verde? Es aceituna, o sea, es aceite de oliva virgen extra. Y en esta variedad arbequina hay de dos colores. Se mete todo mezclado. Está bueno, ¿eh? Está rico. Es poquito, virgen extra. Está rico. Gracias. Está rico. Enak, teman-teman. Ini ada Galicia. Ini kayak mereka mau buat prakarya gitu, teman-teman, tuh kayak gitu. Ini ada kursusnya tuh, mereka ikut di sini. Rame, teman-teman, karena hari ini hari Minggu ya, jadi banyak orang yang nggak kerja, datang sama keluarganya. Terus tadi tiketnya tuh cuma 4 euro per orang, jadi sekitar 60 ribuan lah buat anak-anak di bawah 16 tahun tuh gratis. Jadi lumayan rame. Terus habis gini kan bulan apa ya, ntar sekarang ini kan kita di musim semi, teman-teman. Jadi sudah hampir musim panas, summer ya. Jadi kan udah mau musimnya liburan. Maka dari itu ini ada expo. Jadi banyak orang yang pardon. Aduh, nabrak beta. Jadi banyak orang yang ngerencanain liburan. Itu. Jadi mereka lihat-lihat mana yang cocok sama budget mereka ya. Karena kan ini kan banyak nih, teman-teman, jadi kan kalian bisa milih mau kemana. Di dalam ada yang jual-jual kayak di truk-truk food truck itu. Mana tahu lapar ya habis jalan-jalan. Botolnya gede. Kalau ada wine segede ini ya habisnya kapan ya, teman-teman ya. Nah, ini dari Castilla La Mancha. Ini juga, teman-teman, ada yang jual makanan. Kayak sosis kayak gitu. Yuk, tunjukin ya. Itu. Jadi kayak oh, ini ya, teman-teman ya. Non halal. Itu dia. Ada
ada keju, jadi ini kayak kayak sandwich gitu teman-teman. Tuh kayak sandwich, sosis, keju tuh mereka jual di situ. Jadi ya kejunya, ini keju dari mana nih, nggak ada tulisannya. Harganya 10 euro. Lu kok jual Viagra sih? Hah? Hola. Ini 15 euro. Ya. Ini juga. Oh, ini jual keju. Jadi pattern. Jadi buat bawa pulang ya, teman-teman. Itu chorizo, jadi kayak sosis tapi non halal ya, teman-teman. Itu khas sini. Teman-teman, aku lagi nyobain ini keju, tapi kejunya tuh kayak krim, bukan keju batangan gitu. Ini enak banget, lembut banget. Ini sebelah sini ikan-ikan mereka jual, teman-teman, ada yang sarden. Ancoas itu ikan kecil, asin gitu, teman-teman. Jadi dapatnya tuh macam-macam teman-teman. Ada yang mereka kasih hadiah. Ini lollipop, ya nak. Mereka dikasih balon. Terus ada dikasih apa tuh kayak pensil warna. Tadi teman-teman buat anak-anak. Ada tumbler buat anak kecil ya. Gitu. Enak nak? Enak. Enak lollipopnya. Karena kita kelaparan teman-teman, jadi kita mau nyamil ini teman-teman. Ini camilannya orang Spanyol ya teman-teman, namanya pinchos. Jadi kayak roti kecil sama toppingnya itu beda-beda teman-teman, macem-macem. Yang ini ada udang, ada ikan. Aku lagi ngantri teman-teman, mau cobain minuman khas Kuba teman-teman. Ini jadi kayak mojito gitu, tapi ini dari Kuba, jadi aku mau coba. Dan gratis ya teman-teman ya. Ternyata aku tidak sendirian teman-teman. Lihatlah, ini bule-bule yang antri juga seneng yang gratisan ya teman-teman. Ini teman-teman, minumannya dari Kuba. Teman-teman, tak coba ya ini. Ini mojito tapi kayak mojito gitu ya teman-teman. Dari Kuba, khas Kuba, tapi nggak pakai alkohol ya. Min ya teman-teman, lebih ke minnya. Ya, rasanya tuh lebih ke min. Karena nggak ada alkoholnya teman-teman. Lumayan ya. Cooking nih kayak nunjukin teman-teman jadi makanan apa yang jadi khas di daerah ini. Jadi ini gratis, dicobain gratis. Jadi siapa tahu ya mereka ada yang suka, jadi akan pergi ke tempat ini. Itu chefnya lagi masak, lagi nyiapin makanan. Teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga kalian suka dan kalian terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. God bless.